Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Mukul Audio. Oke, dulur, kali ini saya tutorial bagaimana cara memasang tweeter memakai kapasitor ataupun tidak ya. Itu pun terserah dari teman-teman, lebih baiknya yang mana. Kali ini di video kali ini saya mau menunjukkan bagaimana tweeter sekecil ini tanpa kapasitor dan dB besar atau suara keras tidak jebol. Oke dulur, kali ini memakai crossover DBX dengan settingan frekuensi di 3,5 kHz ya. Dan kenapa di 3,5 kHz? Karena ini tweeternya anggaplah 1 in dengan spool yang sangat kecil. Mungkin di frekuensi 3,5 kHz itu aman ya. Mungkin kalau di 2,4 kilo atau 2,5 kilo agak rawan jebol karena ini tidak memakai sebuah kapasitor langsung menuju power amplifier ya, tidak ada kapasitornya. Tanpa kapasitor langsung speaker, langsung kabel, dan langsung tweeter. Urutannya mixer, output mixer menuju input crossover DBX ini, crossover DBX lalu keluar di output ini ya. Dan ini bassnya juga bunyi samar-samar untuk buat pantes-pantesan saja ya. Ini hematikannya untuk high-nya ya, saya bunyikan ya. Oke, di frekuensi 3,5 coba kita keraskan. Di power amplifier kita full. Ini untuk power high. Ini power sub. Hanya subnya yang bunyi karena ini settingannya 3-way di crossover ini. Oke, saya matikan ini high-nya. Full. Saya bunyikan perlahan saja untuk keseimbangan saja. Ini saya buat 0 dB, ini saya 0 dB, ini mixer saya keraskan, gain jam 12, high saya lebihkan, mix saya tambah, bass saya tambah, slide 0 dB, HP saya fullkan, HP full, coba saya kerapkan lagi untuk heatnya. Keras sekali menurut keras. Oke dulur, kesimpulannya meskipun tanpa kapasitor, kalau kita di frekuensi 3,5 kHz mungkin bisa aman dan awet. Dan dilihat-lihat dulu crossovernya, kalau di crossover DBX ini saya jamin awet ya di frekuensi ini meskipun tanpa kapasitor. Nggak tahu kalau di crossover lain, saya nggak jamin.
karena nada low atau micnya masih ada yang bocor, tidak sebersih filter yang dihasilkan detik ini untuk high. Meskipun keras, telinga agak cumpleng-cumpleng, tidak apa-apa ini lor. Meskipun tanpa kapasitor, asalkan frekuensinya, karena tweeter sekecil ini, 1 in, ini tweeternya, mereknya merek JBL. Karena tweeter sekecil ini mampunya di 2 atau 3 kHz ke atas ya, jangan sampai di bawah ya, nanti bisa robek untuk sepurnya. Oke, dulur-dulur, itu kesimpulannya. Meskipun tanpa kapasitor kuat, coba kita ulangi sekali lagi. Kita bunyikan tweeternya saja. Untuk mixernya 0 dB keras, HP-nya full, ini 0 dB. Untuk powernya full, saya fullkan ini. Kalau pelan, kita rubah ke 2 kilo nggak apa-apa. Jangan sampai ini dalam keadaan full semua, dalam keadaan keras. Tanpa kapasitor, kita rubah ini ke 2 kilo mungkin bisa mati untuk high compressionnya ataupun tweeternya ya. Jangan lupa ya, kalau dB besar, jangan coba-coba ya. Kalau tanpa kapasitor, kita geser ke tengah ini ya untuk frekuensi high-nya ya. Bisa berbahaya. Kita ulangi sekali lagi. Oh, kuping sampai cumpung lor. Meskipun kecil ini cabai rawit lor, keras sekali lor. Apalagi lokasinya di dalam ruangan. Coba kita mundur ke belakang. Kali untuk tweeternya, tweeter 1 in itu kondisi full semua, power full, tweeter full, HP full, tanpa kapasitor. Oke dulur, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.